Dah tak mau belajar. Ilmu dunia hodoh. Tadika 2 tahun. Sekolah rendah 6 tahun. 8 tahun dah. Menengah 5 tahun, 13 paling kurang tu SPM. 13 tahun bah. Nak belajar mari surah ni. Tak mari-mari. Insya-Allah, 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 insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Tapi kalau ada makan, mari. Majlis berbuka puasa dijemput semua ahli qaryah. Nah, dalam kawasan taman perumahan ini untuk hadir bersama-sama meraikan ataupun memakmurkan surau kita. Habis mari. Hak tak mari belajar pun mari juga. Maka kedaruh punya pasal. Faham? Ah, ni masalah kita. Belajar sekolah ni buku saja habis beribu-ribu buku. Nak? Ha. Nah, masuk universiti, hak jual lembu, jual lembu. Hak jual kubah, jual kubah. Nak? Ilmu agama tak mari-mari. Mu ingat ilmu agama ni sunat ke? Ilmu hak mu belajar sekolah, yang universiti tu, hak tu harus. Faham? Sebahagiannya fardu kifayah. Ni, hak agama ni. Ilmu kenal Tuhan, ilmu nak mengesahkan amal ibadat, tahu halal haram, mana sabak, mana rukun, mana batal, wajib. Kalau ada seorang ustaz mari ngajar di surau ni, orang yang berdekatan dalam mukim ni belum lagi bertaraf ustaz, dia tidak mari tanpa uzur, jadi fasik. Jangan main-main. Nampak? Haa.